Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-27, kali ini ada Gaziantep melawan Istanbul Başakşehir. Ya, di babak pertama kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta. Tetapi sayang, tidak ada gol tercipta di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Piatek berhasil membawa Istanbul Başakşehir unggul 0-1. Ya, Piatek berhasil memasukkan gol ke gawang Gaziantep pada menit ke-60. Ya, dengan kemenangan tipis ini, maka Istanbul Başakşehir berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-6 klasemen dengan perolehan 36 poin. Dari 27 kali bertanding, 10 kali menang, 6 kali seri, dan 11 kali kalah. Sementara Gaziantep berada di peringkat ke-17 klasemen dengan perolehan 28 poin. Dari 27 kali bertanding, 7 kali menang, 7 kali seri, dan 13 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari